Di sini kita memiliki soal hasil dari 5 per 6 min 7 per 10 dibagi 2 per 3 plus 2 per 5 adalah pertama-tama kita cari KPK dari 6 dan 10 terlebih dahulu, yakni 30. 30 bagi 6 hasilnya adalah 5, dikalikan 5 hasilnya adalah 25. Min 30 dibagi 10 hasilnya adalah 3, dikali 7 hasilnya adalah 21. Kemudian dibagi, kita cari penyebut dari pecahan di bawah, 3 dan 5, yakni 3 dikali 5 yaitu 15. 15 bagi 3, hasilnya kita kalikan 2 yaitu 10. Tambah 15 bagi 5, hasilnya kita kalikan 2, hasilnya adalah 6. Jadi 25 per 30 dikurangi 21 per 30, hasilnya adalah 4 per 30, kemudian dibagi 16 per 15. Mana hasilnya adalah kita sederhanakan dengan membagi 4 dengan 2, yaitu 2, dan 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15. Dibagi 16 per 15. Lalu kita masukkan 2 per 15 dibagi 16 per 15. Jadi kita kali 15 per 16 atau kita balik dari pecahan 16 per 15 tersebut. Jadi hasilnya adalah 30 per 240. Atau jika kita sederhanakan, 30 bagi 30 adalah 1, 240 kita bagi 30, hasilnya adalah 8. Jadi jawabannya adalah 1 per 8, atau C. Terima kasih, sampai jumpa di soal berikutnya.